Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ada salah satu amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Rasul menyampaikan tipsnya untuk kita. Rasul memberikan kuncinya untuk kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala? Ya Rasul, ajarkan kepada saya amal apakah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala?" Rasul menjawab, "As-salatu ala waktiha," salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ya Rasul, katakanlah, kemudian apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, "Birrul wali walidain," berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ya Rasul, katakanlah ya Rasul, kemudian apa lagi? "Al-jihadu fi sabilillah," jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti sholat? Karena di sholat tersebut ada konektivitas antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang Allah cintai yang namanya sholat adalah kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jarak. Berarti sholat sangat dekat konektivitasnya antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan sholat lima waktu. Kata Rasul, musuh terbesar bagi umatku kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang berani meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang berani meninggalkan sholat? Anak kita berani meninggalkan sholat, istri kita berani meninggalkan sholat, diri kita bahkan berani meninggalkan sholat, bahkan kita menyepelekan sholat. Ketika salah satu seorang yang masuk neraka ditanya, "Kenapa engkau masuk neraka?" "Karena saya meremehkan sholat lima waktu." Neraka sakor, na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min zalik. Dan amalan cinta ini yang disebut dengan sholat. Ketika seorang hamba mengerjakan sholat, begitu cintanya Allah kepada seorang hamba, ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidak ada jarak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat bisa menyelesaikan problem kehidupan kita sehari-hari. Dengan sholat itulah doa kita kepada Allah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Rasul, musuh terbesar bagi umatku ialah musuh Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan salat lima waktu dengan sengaja. Kalau seandainya ada anak kita meninggalkan salat, kita biasa saja. Istri kita meninggalkan salat, kita biasa saja. Bahkan diri kita meninggalkan salat, kita biasa saja. Pertanyakan agama kita yang kita anut. Apakah agama kita Islam? Apa kita disebut orang yang beriman? Ketika sholat kita berani tinggalkan, berarti kita musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ketika orang meninggalkan sholat, runtuhlah agamanya. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis diri kita enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tidak disebut orang beriman. Bahkan disebut orang yang perusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Celakanya bagi orang yang sholat dengan sengaja meninggalkannya, berarti diharamkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak kita, istri kita, diri kita berani meninggalkan sholat. Dengan sholat itulah kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berapa banyak orang dengan segala aktivitasnya, dengan duniawinya, dicari kerja siang dan malam, lalu mengabaikan rasa cintanya kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya telpon, ingin berkomunikasi dengan anaknya lewat handphone. Kemudian terdengar suara nada dering. Nada dering tersebut adalah panggilan oleh umi kita atau orang tua kita. Lalu kita abaikan, kita asik main handphone. Kita abaikan hari itu. Dilaknat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para malaikat-malaikat Allah melaknat seorang hamba Allah, umatnya Rasul, ketika menyingkirkan, mengabaikan kebaikan panggilan orang tua.
Na'udzubillah itu mana na'udzubillah. Padahal orang tua hanya ingin berkomunikasi dengan kita, ada perhatian yang khusus kepada dirinya, lalu kita abaikan, maka tidak ada keberkahan dalam kerjaan kita. Kesusahan yang terjadi, keberkahan pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi bala musibah yang tidak habis-habisnya. Mungkin faktor itulah yang menyebabkan kita jauh daripada orang tua sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salatnya rajin, baca Qur'annya rajin, infaknya rajin, umrohnya berkali-kali, hajinya pun berkali-kali. Tapi kedua orang tuanya diabaikan, bahkan dimasukkan kedua orang tuanya ke panti jompo. Kalau ini terjadi kepada kita, ironis sekali. Orang tua dari masih kecil merawat kita. Di saat kita buang air, lalu mereka mencabut, tidak ada rasa geli kepada anus kita. Karena ikhlas untuk merawat dan mendidik kita. Lalu di saat orang tua sudah rentah, sudah menua, sudah loyo, ingin mengharapkan belahan kasih sayang, perhatian orang kepada anak-anaknya, anaknya mengabaikan, justru orang tuanya ditaruh ke panti jompo. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, misalik. Sudah rajin sholat, rajin zikir, baca Quran dan sebagainya, tertolaklah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengabaikan cinta dan kasih sayang kepada orang tuanya. Zakatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Infaknya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Umrohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi pahala, justru akan menjadi dosa. Dan Allah menolak hajinya. Kenapa? Tidak ada rasa cinta dan kasih sayang kepada orang tuanya. Tidak ada keberkahan hajinya, umrohnya. Kenapa mengabaikan cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tuanya? Itulah amalan cinta yang Allah berikan kepada hambanya, kepada umat Rasul, birul wali-walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jika ada orang tua menelpon kita, angkat teleponnya. Singkirkan terlebih dahulu pekerjaan kita. Angkat, assalamualaikum, ya Umi. Senang sekali orang tua. Jika orang tuanya senang hatinya, hatinya senang karena panggilan anaknya, ada kasih sayang kalimat yang keluar terlontar dari anaknya. Hari itu malaikat semuanya bertakbir, bertasbih, bertahmid di hadapan Allah. Kenapa? Karena memuliakan kebaikan orang tuanya. Ada orang tuanya, assalamualaikum nak, gimana kabarnya? Lalu kita jawab, kita angkat teleponnya. Waalaikumsalam, sehat ibu, kabar saya. Bagaimana, kamu sudah sholat? Alhamdulillah sudah sholat ibu. Subhanallah, senang orang tua.